kita yang di Kabupaten Banggai. Beratus-ratus tahun, 400 tahun lebih kerajaan Banggai ada, tetapi kami masih menjaga amanah leluhur. Iya, baik. Hadirin tamu undangan sekalian, Bapak Bupati Banggai yang kami cintai. Nah, ini adalah Nasional Bangga Banggai. Masih menyaksikan Nasional Kostum. Wow, ini Nasional Kostum dari Alvaro Gorontalo. Iya. Hadirin tamu undangan sekalian, luar biasa. Jauh-jauh dari Gorontalo, tadi desain nanti. Oleh-oleh dan paradise yang terletak di pesisir selatan Gorontalo tidak hanya menawarkan keindahan alam, tetapi juga berfungsi sebagai pintu gerbang. Mempersembahkan tiga kostum megah dengan ornamen yang merupakan identitas Gorontalo. Sulaman Karawo, desain serta pola menceritakan tentang warisan geologi atau geological site. Kostum pertama menggambarkan tokohnya batu gading yang terdapat di tepi pantai laut Olele. Dan kostum yang kedua ini Pak Gadi menggambarkan kecantikan dan populernya hiu paus dan whale shark. Batu Barani Bonebolango, salah satu kawasan destinasi mendunia. Ya, ayo, silakan dibacakan mungkin Ibu Ika. Jadi kostum yang pertama ini namanya Bokukum Toboi Antoko. Kata Toboi Antoko diambil dari bahasa Banggai yang artinya isi laut. Kata kulit lugini diambil dari bahasa Saluan yang artinya kulit jagung. Sedangkan pada bagian rok dibuat dari bahan daur ulang kulit jagung. Suku Andio, baju ini juga disusun dari batik Saluan yang corak burung maio dan kardinal pis yang merupakan salah satu ikonik dari Kabupaten Banggai. Alam, goni berasal dari serat tanam. Tampil di depan kita saat ini adalah tema kostum melodi. Iya, nomor 2, desainer Kirsya, model Zian asal. Dan yang kelima, si ekosistem laut yang kita sambarkan yang menjadikan zaman seribu sebagai sayap dan yang sangat cantik murni. Yang dikenal dengan Rita, ya. Rita ada di perairan Laut Teluk Lamong. Pada daerah ini terinspirasi dari seekor gurita. Busana desain oleh Enda Giyampi dan ditampilkan oleh